Okay, so we are going to discuss module 5 tonight. The topic is about narrative. Okay. So there are some objectives that we are going to achieve when we are discussing about narrative. The first is uh, we are able to write composition based on, based on experiences and then to write short stories and the third is write separate stories. Jadi experience ini bagian dari naratif. Oke, okay. so coba diperhatikan dulu modulnya. You can see your modules. Uh, first we can find the definition of narrative. So in your module it is said that narrative tells narrative, okay, or a narrative tells a story which focuses on event or a series of events in the past. Oke, okay. jadi Uh, se kalau secara literalnya, oke, okay, naratif ini suatu cerita yang menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu seperti itu. So, oke, okay, uh, the first important thing that we need to remember about a narrative essay, oke, okay, is that it tells a story. Jadi, naratif itu atau naratif essay itu tentang sebuah ceri cerita. Oke, okay. so maybe uh in some cases or in some uh a books we can find that the author may write about an experience or even from his or her past. Jadi misalnya kalau ada pengalaman di masa lalu kita boleh tuliskan dalam bentuk essay itu disebut narrative essay. Oke okay, misalnya Mbak Mbak Napi atau Mbak Dian punya pengalaman masa lalu. And you want to write uh, in an in, in an essay, it is called a narrative essay, okay? Uh, the second is uh, a recent or ongoing experience or event atau kejadian yang baru baru saja sedang berlangsung atau pengalaman yang terjadi, okay? And then something that happened to somebody else, such as a parent or a grandparent, maybe uh sesuatu yang terjadi. Uh, kepada teman kita atau seseorang Oke, okay, dan Kita atau the author Ingin menuliskannya Dalam bentuk sebuah cerita That is why it is called narrative essay Oke, okay, so if you are going to write Your experiences Oke okay, Your friends experiences okay, It is called narrative essay Oke okay. Itu dia uh, Definisi ada pengertian sederhana tentang naratif. Oke, okay. okay, jadi di bukunya, coba diperhatikan dulu. Bukunya, you can see your model, Take a look, coba diperhatikan di bagian paragraf terakhir. Oke, okay. disitu dikatakan, "Since a narrative tells a story, karena sebuah naratif menceritakan sebuah cerita, since the most important thing to remember is to give as much as." as much detail as possible and to make to make sure that you put things in order in which they occur okay jadi kalau membuat eh uh, kalau kita ingin menuliskan sebuah naratif oke okay, kita harus menuliskannya secara beraturan ada event event jadi kita harus event-event yang akan kita ceritakan itu kan akan kita cetakan itu event Oke, okay. jadi event itu harus kita lihat secara in order, secara teratur. Oke, okay. di sini ada di, uh, dikatakan, di bumerung kita katakan, first a list of events. Oke, okay. think about the story you want to tell. Oke, okay. pertama think about the story Oke, okay. you want to tell. And then if possible, narrow your focus or specify, buat lebih spesifik. Contohnya, if you, if you have to write a paper describing your summer vacation, you may want to focus on one part of your summer, only one day, one trip, one event. May, misalnya kan, atau winter kemarin. Winter kemarin. Kalian punya pengalaman misalnya uh, mengadakan atau mengunjungi suatu tempat atau beberapa tempat. Nah, kalian kalau if you want to write, uh, if you want to describe your experience, In a paper, maybe you can choose maybe one place, only one place, atau hanya perjalanan dalam satu hari aja, atau perjalanan dalam satu tempat aja. It it means uh, so your story will be more specific. Jadi ceritanya nanti lebih spesifik, dia fokus satu 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 hari atau satu tempat aja, jadi lebih spesifik. It will make you uh, become easier, oke? Okay. And then make a list of all things that happen. Jadi kalau kita membuat list itu, kejadiannya yang jadi harus secara beraturan. Dari pertama sampai terakhir, dia in order, beraturan. Jadi makanya dia list list the events. Jadi dalam naratif, dalam naratif story atau naratif essay, kejadian-kejadian itu diceritakan atau di, dituliskan secara beraturan. Dari kejadian pertama sampai yang terakhir. Oke, okay. jadi tidak tidak amburadul seperti itu, tidak loncat loncat. And then the fourth, read through the list and see if you want to add an other events. Setelah kalian buat listnya, misalnya, for example, uh, last winter you had uh, uh, you had an experience visit maybe one place atau melihat salju gitu. Nah dari awal perjalanan Uh, before you start your trip, before you start the trip, maybe you have some, uh, you did something, okay? Kamu lakukan sesuatu. Nah, you need to list them in order, okay? Setelah kalian uh, listkan dalam kalian listkan, kalian tuliskan semuanya. Nah, setelah di list, okay? The, sec the thing that you need to do is, kalian memperhatikan kembali listnya itu apakah yang ada yang kurang, ada yang miss atau ada yang ingin kalian tambahin oke, okay, that's the function jadi itulah fungsinya kita membuat list dari events dari kejadian-kejadian itu oke okay. and coba open your book oke, okay, page 5 to point 2, oke okay. put the events in order oke, okay. tadi udah uh, Uh, kita list, jadi list eventsnya itu harus in order, oke. Okay. And then the third is add details and specific information, oke. Okay. Jadi uh, dalam menambahkan spesifik atau informasi detail ini ada beberapa hal yang kita perlu ketahui. First, one easy way to organize your essay is to write one paragraph for each dose and event you have listed. Jadi kalian misalnya tadi udah ada list beberapa. Events misalnya uh, before starting your trip kalian mungkin kemas-kemas segala sesuatu nah itu buat event pertama baru event kedua itu apa mengunjungi mengunjungi tempat apa oke okay. misalnya kalian ingin menceritakan tentang perjalanan satu hari and then kunjungan yang ketiga itu di mana oke okay. nah itu kan ada list-listnya jadi setiap list event itu kamu buat dia dalam satu paragraf, kamu elaborate dia. Misalnya uh, you visit uh, misalnya kalian mengunjungi apa ya? Uh, Taruko, Taruko tempat pertama. Nah, apa yang kalian lakukan itu itu event pertama. Nah, event pertama ini kalian buat dalam satu paragraf. Oke. Okay. Event selanjutnya juga kalian buat dalam paragraf yang baru. Event selanjutnya seperti itu sehingga dia terbentuk. Jadi event-eventnya itu itu yang menjadi badinya. Itu yang menjadi supporting paragrafnya. Seperti itu. Jadi seperti itu uh, singkatnya cara membuat naratif essay. Oke. Okay. Sebenarnya menuliskan naratif essay ini uh, lumayan gampang daripada to describe something karena Uh, narrative essay itu berdasarkan pengalaman kita atau kita menuliskan kejadian yang dialami oleh teman kita. Jadi we know the detail, oke? Okay? Jadi kita tahu. Jadi idenya sudah ada tersedia. Kalau kita describe something, we need to describe ini apa ya, ini apa namanya ya. But if if you want to write narrative essay or narrative text, it's it's easy because it based on your experience, your own experiences or your friends experiences. Seperti itu, oke. Okay. Jadi, itu dia penjelasan tentang naratif essay dari bukunya. Di sini, uh, I want to add uh, more information here, oke. Okay. So, here, uh, coba diperhatikan PowerPoint-nya, PPT-nya. Here are some guidelines for writing a narrative essay, oke. Okay. First, if written as a story, oke, okay, this essay should include all the parts of a story. Jadi uh, tadi kita kan essay baca tentang naratif essay. So essay should include parts of a story. Jadi part of a story, part of essay itu apa aja? Oke, okay, it this means that you must include introduction, oke, okay, plot, character, setting, climax, and conclusion. Jadi di nanti penjelasan selanjutnya. Dari dalam menulis essay itu Oh, dalam menulis naratif, oke, okay, naratif itu ada introduction, ada plot, ada karakter, ada setting atau tempat, ada klimaksnya, ada conclusionnya. Nanti itu uh, menjelaskan kembali. Oke, okay, yang kedua, when when would a narrative essay not be written as a story? Oke, okay, misalnya, uh, a good example of this this is when an instructor asks a student to write a book report. Jadi uh, kalau kalian menuliskan pengalaman kalian dalam bentuk cerita, nah harus ada introduction, plot, karakter, setting. Nah, but, oke, okay, but kalau kalian ingin menuliskan pengalaman kalian dalam bentuk report, oke, okay, report. Jadi kalau bentuk report, tidak perlu ada introduction, atau plot, karakter atau klimaks tidak perlu karena itu adalah sebuah report, laporan. Jadi kalau laporan itu menggunakan bahasanya lebih formal, oke. Okay. And the essay should have a purpose, make a point, think of this as the thesis of a story, oke. Okay. Jadi uh, setiap essay, of course, it should have a purpose. Jadi purpose ini menjadi thesis of your story. If there is no point to what you are narrating, oke. Okay. Jadi kalau kita ingin Menceritakan atau menuliskan sebuah narasi tentu ada cerita, tentu ada tujuannya. Apa tujuannya? Maybe you want to share your, your experiences, experiences ketika kalian mengunjungi tempat A. Oke, okay. atau kalau kalian ingin uh, tujuannya untuk menceritakan pengalaman yang dialami teman-teman kalian, teman B, seperti jadi an issue should have a purpose. Jadi, purposenya itu apa? Itulah yang, akan menjadi, itulah yang disebut dengan thesis statement atau thesis sentence atau thesis of the story, seperti itu. Ini hanya mulangi saja, oke. Okay. Jadi uh, I want to remind you again, oke. Okay. I want to remind you again, the basic paragraph essay structure, oke. Okay. Jadi if you are going to write an essay, no matter it is uh, narrative or persuasive Whatever, okay. You have to remember the five paragraph is a structure. First interaction, okay? So uh in interaction paragraph should identify the topic, okay. a uh, to identify the topic and explain. Udah kita jelaskan kemarin, okay? In sebagai pengingat. and body paragraph A. Atau body paragraph ini, okay. The first body paragraph should support and expand upon the thesis. Okay, main idea and argument presented in in the introductory paragraph. Jadi, body paragraph ini atau disebut juga supporting paragraph 1. Oke, ini introduction disebut introductory paragraph. Oke, okay. jadi body paragraph A ini atau body paragraph A ini disebut supporting paragraph 1. Supporting paragraph men support introduction. Oke, okay. terus ada body paragraph B. Oke, okay, men support eh uh, paragraf eh introductory paragraph. Oke. Okay. Ada body paragraph C. Ini supporting paragraph 3. And you have to remember again. Oke, okay, a good essay, oke. Okay, jadi essay berdasarkan secara akademik, it should consist it should consist 5. Oke, okay, jadi harus consist of 5 paragraphs. Jadi dari yang harus terdiri dari lima paragraf. di Paragraf pertama disebut introductory paragraph, oke? Okay, yang paragraf kedua, ketiga, keempat disebut body atau supporting paragraph. and paragraf kelima itu adalah conclusion, oke? Okay, atau supporting uh, concluding paragraph, oke? Okay. Itu dia. Itu hanya mengingatkan saja. Nah, now we are going back to discuss a little about narrative, oke? Okay ada narrative text, ada narrative paragraph. Oke, okay. and a narrative essay. Oke, ya. Yeah. Oh. Miss upload. Oke, okay. Miss upload sekarang ya. Saya pikir itu. <laughs> Sorry, Mbak. Wait. Fashion. Okay, wait. Is Taiwan okay? Sudanba. Okay, okay. So now we are going to talk about narrative. Okay. Tadi kan di penjelasan pertama dikatakan, oke, okay, dalam introduction, if you are going to write a narrative, if it is a story, narrative essay, if it is a story, itu harus ada, harus ada introduction, plot, climax, oke, okay, ada characters, ada settingnya, oke, okay. secara general, in general, oke, okay, kalau if you are, if you already learned about genre, this kind of genre, oke, okay, ada. Jenis uh, struktur structure naratif essay yang pertama orientation. Oke, okay. jadi orient dalam orientasi ini, orientasi ini biasanya berada di introductory paragraph. Oke. Okay. Namanya uji orientation berarti perkenalan awal. Ada kalian orientasi mahasiswa. Jadi set the scene, oke. Okay. Scene tempat where and when the story happen. Di mana dan kapan Kejadian itu, ter, cerita itu terjadi. And introduce the participant atau karakternya. Who and what is involved in the story? Siapa? Oke, okay. dan apa yang ada dalam cerita itu? Oke, okay. itu dia in orientation. Oke, okay. and then complication. Nah, hmm. complication ini tells the beginning of the problem which leads to the crisis. Jadi, di sinilah nanti kita uh, Tuliskan event-eventnya. Tadi kan ada kita bicara tentang events, kejadian-kejadiannya. Jadi kejadiannya ini ada nanti ini tulis the crisis, Climax-nya sampai di mana. Oke, okay? and then the problem. Oke, okay? the problem is resolved either a happy ending or in a sad tragic. Jadi ini dia kalau naratif secara generic structure naratif. Oke, okay? if you are going to talk about genre. Oke, okay? jadi Oke. Okay. Eh uh, contohnya misalnya seperti ini. Misalnya coba diperhatikan unit 1 halaman 5.3, oke. Okay. Halaman 5.3. Okay, let me say. It was the best tentang experiences. Okay. Coba di baca buku, kita baca. okay. Writing experiences. As mentioned in the, in the introduction, the process of writing experiences needs a strong plan. It should have one point. In the final paragraph, we should come to an important conclusion about the experience that has just been described. Okay, Jadi? If you are going to write an experience, uh, jadi kalau kamu ingin menuliskan naratif, essay, berdasarkan pengalaman, oke, okay, lanjut kita lanjutkan membaca, writing experiences is usually written in the first person, that is by using I. Namanya juga kalian menceritakan pengalaman kalian, berarti di situ nanti karakternya ada I, 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 I. oke, okay. however the third person, he, she, or it can also be used. Jadi nggak mungkin kalau kalian itu dalam cerita itu tidak ada orang ketiga ya, pasti ada yang terlibat, oke? Okay. Dan juga data persen ini kita dapat gunakan, oke? Okay, when we tell someone's experiences atau someone's experience, kalau kalian menceritakan pengalaman teman kalian juga atau pengalaman kejadian yang dialami teman kalian, oke? Okay. There are some points you need to remember before writing experiences, okay? You you have to pay attention. A, choose one experience you remember best, okay? Kalian ingat kalau boleh yang baru kalian alami, okay? And then write a general statement. Jadi general statement ini misalnya skydiving is an unforgettable experience. Kalian mungkin pergi kemana kalian misalnya. Uh, going to the going atau hiking a mountain is uh, an experience or, atau seperti itu misalnya unforgettable experience misalnya hiking hiking the mountain atau mungkin seeing the snow atau experience the snow seperti itu itu merupakan general statement and then give sufficient detail, details about the people and events so that the reader gets clear idea how you feel about the experience itself Misalnya tentang uh, buat lebih spesifik siapa aja you and atau siapa aja orang yang terlibat involved, oke? Okay? And then state a conclusion of the end of paragraph. Kalian buat konklusinya. Kalau kalian ingin membuat konklusi itu bisa uh, berdasarkan kalimat kalian sendiri atau bisa juga berdasarkan paragraf-paragraf selanjutnya se sebelumnya. Misalnya dari uh, introductory dan supporting paragraph dia Jadi ini itu adalah model writing experience. Oke, okay, essay dari pengalaman kita atau experience. Jadi if you I think if you are going to write an essay based on our experiences, it will be easy, right? Because uh, you remember it well. Oke, okay? so you need to choose a story atau choose your experience that you just yang baru saja kalian alami. Seperti itu. Ini ada contoh. Uh, di dalam PPT. Oke. Okay, di bukunya ada contoh yang lain juga. Di PPT. I provide a sample. Five paragraph narrative essay. Oke. Okay. Coba kita perhatikannya. Kita baca ya. Learning something new. Can be a scary experience. Oke. Okay. One of the hardest things I ever had to do was learn how to swim. I was always afraid of the water, but I decided that swimming was a very important skill that I should learn. I also thought it would be good exercise and help me to become physically stronger. What I realized was that learning to swim would be also would also make me a more confident person. Ini adalah <laughs> contoh Berarti di pengalaman tentang apa? Iya, general statement-nya itu swimming ya, how to swimming. Jadi itu adalah general statement-nya. Itu yang akan dijelaskan. Itulah. Jadi di introduction ini kita bisa tahu yang menjadi general statement-nya itu apa. Oke. Okay. And then ini paragraf selanjutnya ini adalah Body, body A, body, body paragraph A, or supporting paragraph one. Okay. New situation always make me a bit nervous, and my first swimming lesson was no exception. Okay. After I changed into my bathing suit in the locker room, I stood timidly by the side of the pool, waiting for the teacher and other students to show up. After a couple of minutes, the teacher came over. She smiled and introduced herself. And more, most, most students join us. Although they were both uh, older than me, older than me, they didn't seem to be embarrassed. But not knowing how to swim I began to feel more at ease. not ease, okay. Jadi ini paragraf kedua ini merupakan supporting paragraf pertama. Ini adalah body pertamanya, okay. Dari mana kita tahu? Coba kita perhatikan. Ini menetakan uh, dalam Uh, jadi if you are going to uh, write a paragraph to, to atau supporting paragraph pertama, oke? Okay, jadi kita dari mana kita tahu thesis statementnya atau topik nya dari mana? Jadi topik nya ini sudah ada di sini, oke? Okay. Jadi ini inilah yang akan kita jelaskan. Ini yang akan kita jelaskan di paragraf 2 baru di paragraf 3 edu ini oke okay. dan paragraf 2 3 dan paragraf keempat adalah conclusion oke okay, conclusion jadi uh, first oke okay, seperti yang pertama kita kemarin kita belajar tentang describing people Oke, okay, describing people sebenarnya sama cara penulis, nama juga menulis paragraf. Jadi in, in, menulis essay ya, menulis essay itu sama mau essay deskriptif, deskriptif deskriptif essay, naratif essay, sama step-stepnya prosedurnya. Terus strukturnya juga sama, harus ada introductory paragraf, ada uh, supporting paragraf 1, supporting paragraf 2, supporting paragraf 3, dan supporting paragraf 4. Dan you have to remember yang paling penting kalian, kalian ingat bagian-bagian dalam setiap paragraf itu sama misalnya dalam supporting paragraph one itu ada topic sentence terus ada supporting sentences terus ada conclusion di paragraf 2 dua juga seperti tiga juga seperti dan conclusion juga seperti itu oke okay, the most important if you are going to write oke okay, oke okay, jika kalian, kalian menulis eh, uh, kalian harus bisa kembangkan ide-ide itu, oke? Okay. Jadi kadang kita kekurangan vocabulary kosakata ya. That's why you need to read a lot. So, if you're going, if, if you need to read a lot, you know uh, much more vocabulary. Oke, okay. seperti itu. Itu dia uh, contoh pak contoh esai. Kemarin kan kalian udah udah kerjakan kan? Uh, essay yang Miss minta itu kan. Nah. Seperti itu. Jadi kalian harus menulisnya pelan-pelan. Pelan-pelan saja menulis. If you're going to write something, you need to write it slowly because we are, not, we are still uh, new here. Coba kita perhatikan paragraf pertama ini. Oke. Okay. Learning something new can be a scary experience, okay? One of the hardest things I ever things I've ever had to do was learn how to swim. Okay. I always afraid of the water, but I decided that swimming was an important skill that I should learn. Okay. I also thought it would be good ex exercise and help me to become Physical stronger. Jadi ini paragraf ini sentence yang ini ini merupakan supporting sentences. Okay, supporting sentences. Inilah yang jadi concludingnya, oke, okay. concluding sentence, oke. Okay. Jadi if you are going, jadi kalau kita menulis kita bisa kita bisa buat topic sentence di awal, bisa juga di akhir, Terkandung, eh, ter, itu tergantung itu tergantungnya, tergantung bagaimana kita menyus, memulai cerita itu, oke. Okay. Coba kita perhatikan di sini uh, di sini letak topik sentensnya di mana? Yang mana di sini topik sentence? Paragraf pertama di mana di sini topik sentensnya? Apakah itu merupakan topik sentence di situ? Nah, katanya kan di topik sentence itu ada ada main idea-nya, ada ada topik uh, topik topiknya kan di situ. Ya Mbak Dian, is okay, oke. Okay. Nah kalau dalam, nah katanya kan di dalam, di dalam kalau topik sentence yang kita pelajari kemarin ada main main topiknya topik utamanya kan. Nah dari ketika kita membaca topik sentence kita tahu apa yang akan didiskusikan itu, oke. Okay. Jadi, oke. Okay. Yang menjadi topik centernya di sini adalah one of the hardest things I've ever had to do was learn how to swim. Oke. Okay. Jadi, ini, oke, okay. learning something new can be a scary. Oke. Okay. Ini adalah sebagai, uh, it is called, untuk menambah. Oke. Okay. Oke. Okay. It's okay, Mbak. Itu okay, Mbak dia Nanti saya upload video apa up YouTube-nya. Nah, kalau kita perhatikan kalimat sentence, sentence ini, kalau kalau misalnya kita perhatikan kalimat pertama. Oke, okay, coba perhatikan. Kalau kita tutupi, jangan Dian dulu dianggap dulu tidak ada ini. Kita nggak tahu apa yang dibahas kan? Hanya misalnya hanya ini, ini aja. Kalian tahu nggak apa yang dibahas? Pengalaman apa yang dialami? Tahu nggak? Tidak kan? Jadi ini ini berarti ini bukan bukan general statement. Oke. Okay? Dan general statement itu kita tahu apa yang akan dibahas. Pengalaman misalnya tentang pengalaman, pengalaman apa itu? Oke. Okay? Jadi topic sentence itu menceritakan atau mana juga topic sentence, topik inti inti dari cerita itu atau dari esai itu atau dari paragraf itu, oke. Okay. Jadi tidak semua, ka, oke. Okay. Kali kalau kalian menulis paragraf atau melihat contoh dari esai, oke. Okay. Kalau ada di, ditulis misalnya langsung ada kalimat pertama, dalam setiap tidak semua kalimat pertama itu merupakan topik sen, topik sentence. Oke, tidak semua, tidak semua, diperingat ya, tidak semua kalimat pertama itu dalam isi merupakan topik sentence. Dan kalian harus ingat topik sentence atau general statement itu harus mewakili ide atau judul dari isi itu. Oke, bisa ya? Mengerti nggak sampai di sini? Iya, contohnya coba kita baca learning something new can be a scary experience, oke? Okay. Coba dulu hanya kita mulai, kita anggap tidak ada kalimat kalimat setelahnya ini. Kita tahu nggak apa yang dibahas di sini tentang apa? Iya kan katanya tadi kalau itu harus lebih spesi, spesifik katanya tadi kan? berarti yang menjadi topik centernya di sini, yang mana? Iya, ya. seperti itu. Uh -uh. coba one of the hardest things I ever had to do was learn how to swim. Oke, okay, jadi ini harus kita coret ini. Oke, okay, ini harus kita coret. Ini kita bisa letakkan di di akhir menjadi concluding istilahnya kalimat penutup oke okay. berarti menurut dia belajar berenang itu merupakan pengalaman yang scary yang agak menakutkan ya itu itu bisa dia di akhir dia dia meng dia mengkonklusikan menyimpulkan kalau learning something new can be a scary experience jadi seperti itu, nah coba kita perhatikan let's see our module di halaman 5.3 itu oke okay. coba diperhatikan yang bagian B coba dibaca Mbak Nabi dulu yang bagian B itu ada di situ write a general statement is an unforgettable experience. Ya. Ini ini contoh berarti dari sini juga kita mengetahui bahwa yang dibahas itu tentang apa? Skyda, skydiving. Sama seperti yang sama seperti ini. Yang dibahas di sini tentang how how to swim, seperti itu. Nah, coba diperhatikan coba Mbak Nap, coba dulu dibaca Mbak Napi paragraf pertama. Tulip or not tulip Oke, okay, perhatikan full stop. Oke, okay. nah kalau hanya membaca itu, kalian bisa ngerti nggak apa yang dibahas itu tentang apa lebih spesifiknya tentang apa? Belum bisa kan? Nah, tapi itu kan belum spesifik, belum tahu mau dibahas tentang itu apa? Di itu masih 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 broad dia masih luas. Tadi kan harus lebih spesifik kan, lebih spesifik. Coba dibaca lagi. Oke, okay. belum. Oke okay, lanjut. Nah dari sini kita udah udah bisa dapat ya, udah bisa dapat. Oke. Okay. Jadi dalam topik sentence itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir para paragraf. Jadi tergantung penulisnya. Itu tergantung penulisnya, kok. Tapi in general dalam uh, kalau kita masih pemula, kalau kita pemula, kita biasanya mengikuti prosedur yang pertama topik sentence, kalimat yang selanjutnya supporting sentences, kalimat yang terakhir adalah kalimat penuh penutup karena kita Pemula, tapi kalau sudah native misalnya native yang, orang Amerika, orang Inggris, mereka sudah tahu. Mereka biasanya, oh, me, paling banyak itu mereka biasanya oh, banyak juga yang menulis di tengah topik senternya atau di akhir seperti itu. Jadi kita harus jeli. Bisa ya ngerti ya sampai di sini ya? Itu dia. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kita sudah pemula, kita ketika kita menuliskan menuliskan sebuah paragraf introduction, kita tuliskan aja apa topik sentence-nya itu di awal atau di kalimat pembukanya. Jadi ingat remember, kalau general statement itu atau topik sentence-nya itu, oke? Okay, dia ketika kita membaca jurnal statement ataupun topik senternya, kita sudah tahu apa yang akan didis dibahas apa yang akan dituliskan apa yang akan didiskusikan seperti itu bisa kan mengetahui jurnal statement itu di mana bagaimana bentuknya oke okay, good itu dia tentang jurnal statement oke okay. eh uh, nanti kalian belajar nanti mis tuliskan nanti tugas kalian nanti uh, membuat suatu cerita tentang pengalaman kalian atau mungkin kalian jalan-jalan last winter kemarin kemana nah kalian tuliskan pengalaman kalian itu dalam bentuk naratif essay oke okay. naratif essay nanti mis kasih contohnya lebih spesifik lagi yang ini 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 lumayan bisa ngerti kalau contohnya yang ini paragraf yang ini nanti mis buat lebih dia lebih rapi kalian mengerti oke okay. ini ada satu dua tiga ada beberapa paragraf ini Essay-nya ini oke okay. jadi itu dia uh, naratif essay. intinya kalau ese itu kalian sudah tahu gimana strukturnya kan ada introduction ada paragraf ada satu paragraf ada concluding paragraf Oke, okay, sama seperti deskriptif essay kemarin. Nah, ini kalau de deskriptif essay itu to describe people, place, or something. Oke, okay, kalau ini naratif ini, kita menceritakan pengalaman kita atau men kita menuliskan cerita berdasarkan pengalaman kita sendiri atau based on orang lain, pengalaman orang orang lain. Oke. Okay. Kalian kan kalau secara oral, kan secara oral Kalian mau cerita pengalaman kalian kan? Nah sekarang jangan hanya oral aja tuliskan dia dalam bentuk, bentuk tulisan, oke? Okay. lisa eh dalam bentuk tulisan. Dia jangan hanya bentuk lisan saja itu dia. Oke? Okay. Now, we we are going to discuss about reported speech grammar. Jadi kalau uh, namanya juga kalian menuliskan sebuah cerita atau menuliskan pengalaman kalian atau menuliskan pengalaman teman kalian at least you have to know about reported speech atau kalimat langsung dan kalimat tidak langsung hmm. nah oke okay, coba diperhatikan grammar er, grammarnya tentang reported speech reported speech is used to repeat the exact words that somebody said untuk mengulang kata atau kata-kata yang diucapkan oleh seseo, seseorang. Example contohnya itu My mother taught me you have to work harder at school or you, or you will fail. Ibu saya berkata kepada saya. Nah perhatikan ada koma ada a, apost apostrofi tanda kutip. Oke okay. berarti yang di tanda kutip itu itu yang dikatakan oleh ibunya. Oke. Okay. Kata-kata yang di, tidak tak tidak mengurangi dan tidak menambahi. Jadi yang di yang dikutip itu kata-kata yang memang yang diucapkan oleh ibunya, tidak ada penambahan, tidak ada pengurang pengurangan. Itu dia. Oke. Okay. Nah, oke okay, coba diperhatikan di PPT. Oke. Okay. When do when do we use reported speech? Oke, okay. sometimes Someone says a sentence, okay? Kadang-kadang seseorang mengucapkan sebuah kalimat, for example, I'm going to the cinema tonight, okay? Later, maybe we we want to tell someone else what the first one, the first person say, okay? Jadi misalnya teman kalian mengatakan I'm going to the cinema tonight, baru, later, -later kemudian kita atau kalian ingin mengatakan apa yang dikatakan teman kita itu kepada si C oke okay. nah, that is why it's very important oke, okay. when you use a reporting verb oke, okay, like, jadi kita menggunakan reporting verb reporting verb-nya adalah say atau tell if this verb is in the present tense it's easy we just put she says and then sentence oke, okay. perhatikan I like ice cream oke okay. Report speednya si says, si likes ice cream. Kalau kita mengatakan seperti kalau kita misalnya si A mengatakan misalnya Mbak Mbak Napi mengatakan pada saya saya suka ice cream. Oke, okay? saya suka ice cream kata Mbak Napi. Terus aku nggak bilang sama then I want to tell uh, sama Mbak Ayu apa yang disukai oleh Mbak Napi. Kemudian saya bilang sama Mbak Ayu. She says she likes ice cream. Atau dia dia mengatakan dia suka ice ice cream. Seperti itu. Jadi kalau ini ada kalau kalau kita menggunakan say and tell here, oke? Okay? We don't need to change the tense. Probably we do need. We do need to change the person from I to she. For example, we also may need to change words like my, or your. Oke. Okay. Oke, okay. coba kita bahas dulu yang di buku ya, baru nanti kita ke ppt. Coba diperhatikan contohnya tadi my example, example my brother me. You have to work harder at school or you will fail. Oke. Okay. While this is okay for sharing story with friends, this is not the best way to report a conversation. Okay. Either in speech or writing. It's just a better education to report speech. Okay. Jadi, ini perhatikan, diperhatikan catatannya itu ya. While this is okay for sharing story with friends, okay, this is not the best way to report conversation. Jadi, yang di atas ini, yang memang ada tolong pakai apostrophe ini, itu it is not the best way okay? to report a conversation baik itu di dalam pengucapan atau dalam writing penulisan it's so better education to use report speech jadi lebih bagusnya my mother told me that I had to work harder or that I would fail seperti itu oke okay. jadi ini contoh yang cara yang lebih bagus ada beberapa rules for forming reported speech oke okay. coba diperhatikan rule-nya pertama When reporting a statement, ketika kita ingin mereport sebuah pernyataan, ya, bukan pertanyaan, ingat ada statement, ada, pada pernyataan ada pertanyaan, we generally use that, oke, okay. kalau kita ingin mereport sebuah statement, kita biasanya menggunakan that, in short sentences we often drop that, oke, okay. kadang-kadang kita menghilangkan that, oke, okay. but in writing it is a good idea to use it all the time. Tapi dalam writing, lebih baik menggunakan that. Tapi ketika kita mengucapkan, kadang kita hilangkan that. Tapi dalam writing, you you better using that all the time. Oke. Okay. Coba dibuka halaman selanjutnya. 5.6 In reported speech, we report that after and but... And oke. Okay. Dalam reported speech, oke. Okay. Jadi ada reported speech, ada direct speech nanti ya. And then yang ketiga, there are no commas before or after and, but or but setelah atau setelah or in reported speech. There are no commas before or after that. Tidak ada koma sebelum dan setelah that. Oke, okay, coba perhatikan. My mother told me that I had to go through or that I I would fail. Jadi tidak ada koma sebelum dan setelah that. Oke. Okay. Yang kedua, when reporting a question, we use if for yes, no question or the appropriate question words. Oke. Okay. Contohnya, diperhatikan, my mom asked me if I was going to party. Oke. Okay. Coba ada setelah not, you never use that when reporting a question. Oke. Okay. You never use a question mark when reporting a question. My, coba diperhatikan, contohnya itu yang bagian kedua, my mom asked me if I was going to party. Oke. Okay. Sebelumnya, ibu-ibunya mengatakan, are you going to the party? Nah. When your mother ask you, are you going to the party and you you want to report you want to report kamu ingin melaporkan apa yang ditanya oleh yang ditanya oleh ibu-ibu ke, kepada teman kalian, ingin melaporkan kepada teman kalian. Jadi kalian harus membuatnya mengubahnya menjadi my mom asked me if I was going to to the party. Jadi ini kita ubah ke dalam bentuk statement bukan lagi pernyata, bukan lagi pertanyaan. Pertama ibunya bertanya, "But if we are going to report something, Oke, okay, we need to change this in a statement." Jadi, "I was going to the party" itu statement. "Are you going to the party" itu adalah pertanyaan pertanyaan. Bisa ya? Jadi, dalam reported speech coba diperhatikan oke. Okay. Ini bisa kelihatan nggak itunya? PPT? Iya. Oke. Okay. Oke. Okay, jadi itu dia tentang. Jadi report speech gunanya ingat di pertama kita harus tahu report speech report speech is used to repeat to repeat the exact word that somebody said. Oke, okay. melaporkan atau mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Oke, okay. kata-katanya itu tanpa penambahan dan tanpa pengurangan. Oke. Okay. Oke, okay, now if you are going dalam reported speech juga ada istilah reported question, oke. Okay. Coba diperhatikan PPT-nya. So, now you have the, no problem. Jadi, kalau reported speech tadi, jadi kalau kita membahas tentang reported speech itu, kita gunakan, kita digunakan to repeat the exact word that somebody said. Nah, sekarang ada reported question, oke. Okay apa itu reported questions? Kita perhatikan. Misalnya direct speech-nya, "Where do you live?" Oke, okay. "Where do you live?" Misalnya your friend ada seseorang bertanya, "Di mana kamu tinggal?" Oke. Okay. Jadi kita mau membuat reported speech-nya ini dari reported question, reported speech dari reported question. How can we make the reported speech here? Oke. Okay. In fact, it is not the different from reported statement. The ten things are the same. Katanya, uh, and we keep the question word. The very important thing the is that once we tell the question to someone else. Nah, jadi misalnya dia, maybe ini contohnya bagaimana perubahannya ini contoh. Misalnya dari speechnya, where do you live? Okay, where do you live? okay. nah bagaimana reported speednya? She asked me where I live. Oke, okay. she asked, Jadi ini tadi, ini where do you live? Ini pertanya pertanyaan. Nah, kita ubah. Ini dia reported question. Jadi, bagaimana reportednya? Oke, okay. she asked me where I live. Where I live kita ubah menjadi bentuk statement. Oke, okay. oke, okay, dalam bentuk statement. Oke. Okay. Contoh yang lain lagi, misalnya, contohnya, where is Julie? Oke, okay. reporting reported nya she asked me where Julie was. Kenapa dia di sini pakai was? Kenapa di sini pakai pakai bentuk yang kedua? Kenapa di sini asnya pakai bentuk kata kerja kedua? Kenapa? Iya, yeah. karena do you do you see how I made it? Oke, okay. the direct question is the present. Direct questionnya adalah present. Oke, okay. we make a present simple question with do or does. So I need to take the way. Then I need to change karena kita harus perlu mengubahnya karena si A itu bertanya mungkin beberapa menit yang lalu. Jadi kita ingin membuat reportifnya later. Kemudian berarti kita harus dia membuat dia ke dalam bentuk pas. Oke. Okay. Ini ada yang mau ditanya enggak tentang reported? Reported questionnya ini. Kenapa dia dalam ini reported speech-nya dalam bentuk pas? Iya. Kan yeah. Nanti dulu, Mbak. Ini dulu. Soalnya belum nggak kelihatan ininya. Di situ kelihatan nggak? Nggak begitu jelas ya. Oke. Okay. Nah, misalnya ada kalau misalnya tensis direct speech-nya I like uh, oke. Okay. I, I like ice cream, ice cream, oke, okay. I like ice ice cream. Ini dia direct speech-nya. Nah, kalau kita membuat reported speech-nya, oke, okay. She said that she like ice ice cream. Coba perhatikan. Oke. Okay. Coba diperhatikan kembali halaman 5.5. 5.5. Nah 5.5 itu coba perhatikan contohnya di atas. Di atas. My mother told me, oke. Okay. Coba diperhatikan yang di, di dalam quotation, you have to work harder at school or you will fail. Itu dalam bentuk present tensesnya kan? Present, mempresent atau present future, future berarti dia adalah bentuk pre present. Nah, bagaimana kita menggunakan dalam reported speech? Lihat reported speech-nya, oke. Okay. Setelah that itu dia ahead ini I had to work ini dia berubah menjadi ke dalam bentuk past. Hmm, jadi reported speech-nya ini harus kita ubah ke dalam bentuk past. Bisa dulu mengerti sampai di situ. Nah, jadi kalau kalau direct speech-nya dalam bentuk present, oke. Okay, direct speech-nya dalam bentuk present, reported speech-nya harus dalam bentuk past past tense, oke. Okay. Dan kalau misalnya report direct speech-nya dalam bentuk present continuous, misalnya I'm living in London. Oke, okay. reported speech-nya harus dalam bentuk past conti continuous. She said that, kenapa ini dalam kurung? Tahu nggak apa artinya dalam kurung ini? Kenapa? Bisa di drop, bisa tidak. Jadi opsional, Opsional ya, tapi kalau dalam writing biasanya kita gunakan aja date-nya, berlebih, bagus deh. Oke, okay. she said that she was living in London. Oke, okay. kalau direct speech-nya dalam bentuk past simple, oke, okay. I bought a car. I bought a car. Ini I bought a car. Berarti reported speech-nya dalam bentuk past, per Perfect, pas perfect ini ya, oke. Okay. Iya, pas perfect, pas perfect itu subject plus head plus verb 3. Kalau present perfect, subject plus have has plus verb 3, oke. Atau bisa juga, oh, kita buat dalam bentuk pas, simple itu juga, oke. Okay tapi biasanya kita pakai yang pertama. Oke, okay, kalau misalnya dari speech-nya adalah bentuk past continuous. Oke, okay, I was walking along the street. Oke. Okay. Report speech-nya dalam bentuk bentuk apa ini? Ini past continuous. Ini dalam bentuk had been birth buff three past perfect continuous continuous. Past perfect continuous. Kalau ada ing itu continuous. Oke. Okay. Kalau dia dari speech nya dalam bentuk present perfect. I haven't seen Julie. Oke. Okay. Report speech-nya dalam bentuk Iya, past perfect. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kalau dia direct speech nya dalam bentuk past perfect, I had taken English lesson before, oke, okay. reported speednya nya juga dalam bentuk past perfect, oke, okay. tidak berubah, oke, okay, jadi yang dalam tanda bintang itu tidak berubah, ada change, nanti ada penjelasan selanjutnya, jadi, tidak berubah, terubah, nah, kalau dia dari speednya nya dalam bentuk present future oke. Okay. defaulted speed nya dalam bentuk ini apa past view, past future seperti, kalau dia would dia tidak berubah, past future tidak berubah tetap past future, ya, kalau ada dalam bintang asteriknya ini tidak berubah artinya can, bentuk jadi ingat aja, kalau dia bentuk present dia berubah menjadi ke dalam past nya misalnya, uh, ini dia kan tadi present tense menjadi past tense, ini present future menjadi past future oke okay. ini juga uh, present, present, ini present kan, pakai presentnya, ini menjadi past oke, okay. past ini could tidak berubah shall, shall dia kalau ini dia present Oke, okay. present future, oke, okay, dia berubah ke past. Oke, okay, would come. And shoot, kalau dia shoot tidak berubah. Might, tidak berubah. Doesn't change, must. Must, I must study at the weekend. Oke. Okay. She said that she must study at the weekend or she said she had to study. Dia bisa tetap, dia bisa enggak, tidak berubah. Hanya she yang berubah. Atau juga, dia bisa, opsional ada dua pilihan, bisa juga kita ubah ke dalam bentuk past tense, dalam bentuk past tense, had to study. Jadi must, harus, bentuk pasnya had to, oke, okay? harus, sama-sama harus ya, had to study, itu dia. Nah, tadi Kak Miss bilang kalau ada asteriknya, itu doesn't change, oke. Okay? Occasionally so we don't need to change the present tense into the past if the information in that speech is still true. But this not. Jadi uh, perhatikan ini rumusnya sudah ada misprovide buat sin rumusnya yang tidak berubah itu diperhatikan yang mana aja. Oke. Okay. Misalnya atau contoh yang lain juga. Oke okay, perhatikan. Occasionally, we don't need to change the present tense into the past if the information in that speech is still true. Okay, perhatikan. but this is only for things which are general facts. And even then, usually, we like to change the tense. Contohnya, the sky is blue. This is general fact, right? Misalnya, the sun sets in the east, or uh, in, in the west. Itu the general fact. Now, nah, when we are going to Change into reported speech. We don't need to change the tenses karena ini adalah general fact. The direct speech-nya still true. General fact nya misalnya matahari terbit sebelah timur, langit biru bi itu adalah termasuk general fact. General uh, fact. Jadi if we are going to talk about general fact, we don't need to change the tense. Jadi kita nggak perlu me merubah tenses. Kalau direct speech-nya itu general facts. Iya. Bisa ya. Ini tinggal dihafal aja nanti rumusnya ini. Oke. Okay. Itu dia. Tentang reported speech. Ada yang mau ditanya dari reported speech? Tidak ada ya. Gampang itu, tinggal ngebang apa aja, banyak latihan aja. <faith> <what'>? Latihan aja misalnya gini uh, Kalau present itu ada misalnya present tense Nah present tense itu biasanya kita ubah ke dalam bentuk uh, Past tense, present perfect Atau past continuous Jadi dia ada empat bagian itu Jadi sebenarnya itu ada empat bagian tense Satu bagian itu terdiri dari empat Makanya itu ada 16 tenses Kalian langsung kelompokkan aja satu bagian 4, satu bagian 4, satu bagian 4. Nah, kan ada 16 tensis, tapi yang jelas biasanya dipakai 8. Jadi nanti oh, Kenapa? Di 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 mana? yang gimana? <laughs> hmm, sebenarnya sih nggak perlu dihafal sih, cuman banyak latihan aja. Hafalnya dikit aja. Hmm. Nanti Miss kasih ya itunya ya. Kalau di sini nanti Miss kasih deh bagian-bagiannya biar gampang menghafalnya. Oh, ini bagian ke sini, ini bagian sini gitu. Tahu, tahu ngerti Miss memang orang kadang susah susah itu kesulitan dalam menghafal tense karena nggak tahu triknya itu yang gimana gitu. Jadi kalau kita kita tahu, kita langsung pisahkan aja ke empat bagian. Oh, ini bagian ini, bagian present, ini bagian pas, ini bagian pas continuous, ini bagian perfect seperti itu. Jadi kita pisahkan mereka ke dalam empat kelompok. Setiap satu kelompok terdiri dari empat tenses. Dan keempat dan satu dan yang dalam satu kelompok itu perubahannya hanya sedikit-sedikit saja gitu. Oh ini kita tinggal nambahin ini. Kalau tenses yang ini nambahin ini, ngilangin ini gitu. <laughs> gitu. Hmm. Oke, nah nantilah miss itu. Destin nanti ingatkan miss ya. <laughs> Oke. Ini mengenai report speech-nya ini Uh, kalau kalian tahu tenses, kalian udah bisa buat reported speech. Intinya tahu tenses dulu. <laughs> Oke. Okay. nggak nggak usah terlalu diambil pusing bisa itu nanti pelan-pelan. Oke, okay. sekarang kita kembali ke reported questions. Oke, okay. reported question. Oke, okay. so now you have no problem with making reported speech. Buat reported speech sudah bisa kan? Oke. Okay. Halo halo bisa kan? Oke okay. sekarang kita buat uh, gimana kalau yang yang diucapkannya itu dalam tadi kan kita itu kan pernyataan tuh coba perhatikan ini misalnya I si Coba yang pertama. I like ice cream. Ini adalah statement, Pernyata, pernyataan. Pernyataan. Oke. Okay. Nah, ini direct speech-nya dia dalam bentuk pernyataan. Gimana kalau direct speech-nya dalam bentuk pertanyaan? Kalimat langsungnya dalam bentuk pertanyaan. Where do you live? Oke. Okay. How can we make the protest speech here? Oke. Okay. Impact is not so different from the reported statement. Okay. Tidak Ada bedanya dari statement tadi. The tense the 10 changes are the same. okay. And we keep the question word. We keep the question word. okay. Tetap, uh, ini, keep the question word. Maksudnya question word, where- 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 The very important thing though is that once we tell the question to someone else, it isn't question anymore. Okay, so we need to change the grammar to a normal positive sentence. Jadi bentuk normal positif kita ubah ke dalam bentuk normal positif dia. Contohnya, tadi contoh ini dia dari speech-nya dalam bentuk reported question, dalam bentuk question. Where do you live? Oke. Okay. Nah, now we are going uh, to report what someone ask to to someone. Oke, okay? jadi kita akan melaporkan apa yang ditanyakan seseorang itu kepada teman kita. Oke, okay? jadi ada 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 tiga tiga di sini. Yang pertama si A bertanya, si B kita sendiri, si C orang yang akan kita laporkan itu. Oke, okay? kepada siapa kita akan melaporkan. Dia bertanya, where do you live? Okay, now it is our turn. Okay, we are going to report what she asked. Okay, we are going to report to see what she asked. Okay, she asked me where I lived. Okay, she asked me. Jadi ini, pertanyaan ini, kita ubah dia ke dalam bentuk statement. Dengan cara kita keep dia kita keep question word-nya. Question word-nya mana di sini? Where? Ini question word. Where? Question word kan ada WH. Loh. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Halo, halo? kalian dengar ribis nggak kok hilang oh, tadi ada. oh ada itu bangun hmm, nah, nah, kita... oke okay. Oke okay, Mbak Yayu, oke. Oke, okay. Okay. jadi uh, jadi tadi dari speechnya dalam bentuk question, so how do we, how are we going to report this into reported speech? Oke, okay. jadi questionsnya ini kita ubah ke dalam bentuk state statement. Bagaimana cara mengubahnya? We keep the question word. Question wordnya ada where. WH question ya. Masih ingat WH question. Itu question word. What, who, how. Itu WH question. Itu question word ya. Oke. Okay. Jadi kita keep dia where. Nah ini kita buat. Dia dalam bentuk, dalam bentuk statement. Where I live. Ingat. Kalau direct speech-nya dalam bentuk present. Berarti reported speech-nya dalam bentuk past. Past, past tense. Yeah. iya. where I live. Nah, jadi she asked me where I live. Jadi ini where do you live ini kita ubah ke dalam bentuk statement menjadi dalam bentuk past. Statement-nya dalam bentuk past where I lived. Bisa ya? Statement itu subject pre predicate. Jadi kalau dia dalam reported speed, question word Habis question word, subject, baru predicate atau kata kerja. Sampai di sini. Ada yang mau ditanya dulu? Ada Ini bingung nggak? Bisa? Siapa yang bingung tadi kalau ini? Nah, Nah gini Des, oke, okay. misjelaskan pelan-pelannya. Ada orang yang bertanya misalnya Mbak Napi nanya sama Desi, di mana kamu tinggal? Where do you live? Oke, okay, where do you live? Oke. Okay. Nah, Desi mau melaporkan apa yang ditanya sama Mbak Napi sama Miss. Oke. Okay. Nah, ini dia reported speech, istilahnya reported speech. Nah, Desi ngomong, desi, desi coba baca dulu Desi ini. She asked me report this yang ini. Iya, yeah, yang report the question. Ya, di bawahnya contoh yang bawahnya paling bawah ada direct speech-nya. Where do you live? Oke, okay, but Ah. Nah, ini oke, okay, yang the, she asked me where I live, Desti itu ngelapornya sama Miss. Seperti itu. Jadi, pertanyaan question yang di yang diberikan oleh oleh Mbak Napi tadi harus diubah ke dalam bentuk state statement. If you are going to report, if you are going to report this this uh, report the question, okay, we need to change into statement. Dalam bentuk statement menjadi where I live, okay. Jadi ini kan dia kan uh, pertanyaannya dalam bentuk present tense, okay ingat kalau direct speech nya kalimat langsungnya dalam bentuk present tense oke okay, reported speech nya itu dalam bentuk past past tense oke okay. ini bisa, sudah bisa mengerti Desi lumayan oke okay, jadi kalau misalnya Miss bertanya, misalnya oke okay, Misalnya, eh, uh, misalnya sama Mbak Napi, oke, okay. oh, misalnya sama Mbak Napi, what do you do? Oke, okay. sekarang Desti laporkan eh uh, kepada, oh no 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 no, i-i mean, iya, yeah. oke, okay. oh, saya yang naik sama Desti, Desti dulu ini sekarang, saya yang naik sama Desti, what do you do? Oke, okay, what do you do? Nah, sekarang Desti lapor sama Mbak Napi apa yang saya tanyakan itu. Iya, yeah, what I did bisa <laughs> gitu. Iya, <laughs> yeah, dalam bentuk pas. Karena ini questionnya dalam bentuk pre present tense. Jadi reported speech-nya dalam bentuk past, bisa ya? Jadi kalau ngerti dari yang sederhana-sederhana dulu, nanti lebih itu. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, now uh, dalam If if we are going to report something, oke, okay, bi biasanya kita gunakan kata kerja say and tell. Kalau biasanya dalam menulis kalau kalian biasanya if you, if you uh, read some articles itu ada kutip untuk kutipan misalnya uh, she said, she stated, she told itu. Nah biasanya if you are going to report something we use say and tell, oke. Okay? Jadi artinya sama, the meaning is the same, but the grammar is different. Artinya sama, tapi grammarnya B, be, beda. For example, direct speech-nya. Si John mengatakan, I'll be late. Sekarang si, si John-nya, I'll be late. Itu direct speech-nya, oke. Okay. Reported speech-nya, oke. Okay. John said oke, okay, that he would be late. Oke. Okay. Or, John told me that he was going to be late. Coba diperhatikan pelan-pelan dari speech dan di speech Pakai me, she, she taught me Dia, Biasanya kan tell, I tell, don't tell me nah, Jadi taught itu atau tell itu diikuti oleh me Bisa. Oke, okay, perhatikan keterangannya with tell, oke. Okay. We need the object. Kalau tell, kalau dengan menggunakan tell kita memerlukan of object. Misalnya me, you, or her. Oke. Okay. Kan uh, kalau say itu she says, biasanya kan she says that. Kalau tapi kalau tell itu she tell me he told us they told me jadi told itu harus diikuti oleh of ob object oke okay. we say we can't use the object jadi kalau say, kita tidak menggunakan of ob object oke okay. jadi ini 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 enggak usah bingung kok ini pakai he he was going to be late ini ini enggak ini maksudnya uh, contoh dalam bentuk tenses yang lain jadi yang intinya ini dulu told me dan she said oke okay? said dan told me itu dulu ini dalam bentuk tense yang lain oke okay? contohnya uh, ini jadi kalau kita ini kita nggak bisa mengatakan john, john said me ini nggak ada john said me ini salah oke okay? atau john told that ini nggak ada ini kita nggak boleh mengatakan seperti ini we can say like this ini adalah yang sah yang salah, tetapi oke. Okay, yang yang benar tadi, yang ini oke. Okay, pakai ini harusnya John said that he would be late, atau John told me that he would be late. Itu yang benarnya bisa ya. Uh, so here are some correct examples. Oke, okay. misalnya kalau pakai said, Julie said, oke, okay, Julie said, I said he told me. They thought John. Perhatikan ya. Jadi ingat, we have to remember that said no need to follow by of ob object, but thought need to follow by object. Bisa ya? Bisa penggunaan said dan thought ya? Say dan tell. Oke. Okay. Oke, okay. itu itu aja kalau menggunakan say dan tell. Ada yang mau ditanya dari sini? Oke, okay, coba itu diperhatikan. Hmm, coba diperhatikan bukunya. Halaman halaman 5.6 Bagian 3A. lihat itu told, oke. Told he told me. Oke. Okay. He told me that he was hungry. Jadi told itu diikuti oleh me. Yang menaik inform dan remedi ini nggak perlu itu enggak terlalu dalam itu hanya pen, tambah tambahan aja yang biasa itu told dan say oke okay, biasanya itu told dan say yang digunakan secara general oke okay. um, coba juga perhatikan yang ketik yang tiga oke okay, coba bagian 3 c halaman 5.7 oke okay. The following verb to before the indirect object. Okay? For any verb that needs to before the indirect object. Okay? Biasa oke okay, perhatikan. Ada beberapa mungkin nanti kalian uh, temukan dan beberapa kalian said to me. Jadi said diikuti oleh to baru of object atau uh said without object coba diperhatikan Marvin said, oke, okay, optional to his wife that he was late, oke, okay. itu dia penggunaan say dan penggunaan say dan tell, oke, okay. coba diperhatikan bagian keempat, oke, okay. langsung ke contohnya somebody. she told her daughter to eat, oke, okay. we add coba diperhatikan she told jadi she told her doctor. Her doctor ini sebagai apa? Ob, object. objek. Iya objek. Itu dia. Nanti kita pelajari tentang comments, order, request, suggestion. Ini dulu yang penting. Yang penting tahu basicnya dulu. Say and tell. Oke. Okay. Oke. Okay. Coba sekarang ada yang mau dari sini sebelum kita lanjutkan? Mbak Desti sudah mengerti? Bingungnya di mana? yang bagian 3C ah, itu opsional itu jadi kalau kita mau menggunakan biasanya oke okay, makanya the following bab itu jadi ada set misalnya beberapa ada nanti mungkin kalian uh, temui eh set set to me jadi kalau kalian mau membuat objek dia harus ada to nggak boleh langsung si set me but si set to me itu dia rumusnya ya. Kalau pakai kalau said, kalau, kalau kalian menggunakan objek harus di, di, dipisahkan oleh to. Yeah, she said to me. Oke, okay. enggak ada she said me. Tapi she said to me. Oke. Okay. Jadi ini, ini jarang kita temukan dalam tulisannya, enggak langsung aja she said that atau Mr. Humphrey said that Muffin said that itu jarang kita gunakan pakai to me jarang makanya di sini tidak terlalu di kan tidak terlalu tekankan bisa nah oke okay. direct speech dan reported speech nya bisa kan penggunaan say dan tell itu dulu yang penting secara general itu penggunaan say dan tell di mana-mana, makanya itu yang perlu kalian kuasai, oke, okay. jadi ingat say tidak diikuti oleh objek, tapi tell diikuti oleh ob objek, oke, okay. jadi kalau ada reported question-nya, direct speech-nya dalam bentuk question, kalau kita mau buat reported speech, question-nya harus kita ubah ke dalam bentuk state, statement, dengan cara mengkeep question word, Oke. Okay. Say tidak diikuti oleh objek, tapi tell yang diikuti oleh objek. Iya. Ini ada di sini penjelasannya, coba diperhatikan. Oke, okay, ini bagian coba diperhatikan pipinya how to use say and tell. Oke, okay. in reported statement we can say either say or tell. The meaning is the same. Sebenarnya artinya sama, tetapi berbe berbeda. Bentuk grammernya berbeda. Contohnya, misalnya dari speech-nya, ini si John mengatakan, "I'll be late." Oke, okay? and we uh, report this speech, we are going to report. John said, atau he said, ini bisa ya, he said, tapi kita untuk menekankan si John, John said that he would be late. Nah, kalau kita, meng kita menggunakan thought, John told me that he would be late itu dia bisa nah baru ini penjelasannya we tell we need to we need the object object yang Misalnya, me you her ini object which say we can't use the object kita nggak bisa menggunakan ob object bisa ya She said to me, itu dia biasanya dalam bentuk conversation, tapi kalau dalam bentuk academic writing, penggunaan say dan tell jarang digunakan to me. Kalau kita mau mengutip, kutipan. Biasanya ini penting, jadi kalau uh, ini biasanya penting dalam kutipan, if you are going to report something, penggunaan say dan tell ini, reported speech ini perlu diketahui, kita kuasai. Jadi, kita tahu bagaimana untuk melaporkan sesuatu, sebuah kalimat atau sebuah pertanyaan, kita bisa melaporkan dengan menggunakan reported speech. Bisa, bisa Mbak Des? Oke, bisa ya. Itu, itu dulu intinya. Jadi, uh, kalau topik reported speech ini reported speech penting tahu basicnya itu apa. Basic penggunaan say dan tell kalau dia uh, kalau dia direct speech-nya bentuk present tense, reported speech-nya dalam bentuk past tense. Itu bagian pertama. Bagian kedua, bagaimana kalau direct speech-nya dalam bentuk question? Berarti kita harus ubah question itu ke dalam bentuk state statement. Nah, baru yang ketiga, penggunaan say dan tell. Kalau say tidak diikuti oleh objek, tapi kalau tell diikuti oleh objek, misalnya me, you, her, atau objek yang lain. Itu dia, ada tiga poin yang harus kalian ingat. Bisa diingat yang ketiga poin itu? Bisa ya. Nah, sekarang coba dulu kita perhatikan bagian empat, halaman 5.7. Oke. Okay. Ini adalah bagian dari reported speech. Nah, tetapi dia reportnya dalam bentuk comments. Order, request, and suggestion. Oke, okay, jadi ada 5 part yang kalian. Oke, okay, harus kalian perhatikan. Coba diperhatikan, ada 1, 2, 3, 4, 5, udah perhatikan di bukunya. Bagian 1 ada Samba, di Samba itu terdiri dari she, we, the officer, he, Mr. and Mrs. Jones. Oke, okay. yang bagian kedua itu adalah itu apa. Reported verbs. Ini namanya reported verbs. Jadi, kata kerja yang melapor, dilaporkan. Ini selainnya kata reported verbs. Kata kerja yang melaporkan. Oke, okay. dan somebody else. Oke. Okay, adalah ob objeknya. Baru, yang bagian empat itu, ada two. Oke. Okay. Yang bagian kelima, kata kerjanya juga oke, okay, perhatikan, jadi ini dalam bentuk ingat, kalau kita we report comments, kalau kita ingin tadi kan kita nge-report statement dan question sekarang kita mau nge-report comments, order, request, and suggestion oke okay. jadi, she told she told her daughter ingat, told, tadi kan harus diikuti oleh of ob object she told her daughter to eat <coughs> oke okay yang contoh yang kedua, oke, okay. which we ask them, ini berarti, oke, okay, dalam bentuk request, oke, okay. we ask them to help us. jadi ingat setelah objek itu ada to infinitive, oke, okay. to infinitive, to in, to infinitive to eat, to have. Di mana? Oh, iya. <laughs> uh, Oke, okay. ada di sini tadi. Nah sekarang kita ngerip order. Oke, okay. the officer order me. The officer order me not to run. Oke. Okay. Berarti setelah, namanya juga order order, bagaimana ordernya not to run, berarti harus pakai setelah objek ada not, oke, okay. he advised the student not to quit, atau bisa juga he advised the student to study hard, atau yang selanjutnya, Mr. and Mrs. Jones wanted the son to study, jadi kalau jadi kalau kita mau report comments, order request and suggestion, Oke, okay, ada dua kata kerja. Yang pertama reported reported verbs-nya, yang ke yang di terakhir adalah to infinitive. To eat, to help us, to run, to, to quit, and to study. Oke, okay, itu dia. Kalau kita ingin mereport sebuah comments atau order, itu pokoknya ini dia uh, Rulnya atau polanya, rumusnya kalau kita membuat ingin merepot sebuah komen. Ada somebody reported verb, ada somebody else objek ada bagian 45 itu adalah to infinitive. Misalnya, dia oke, okay, dia menasihati saya untuk tidak merokok. Bagaimana itu? Atau eh uh, iya. Bayangkanlah kalian, imagine that you are, uh, ada seseorang misalnya your friends atau my friends coba ma teman saya menasihati saya untuk tidak merokok. Bagaimana membuat itunya advice? Iya. Yeah. Iya, buat bikin kalimatnya. Bikin kalimatnya. Teman saya. Oke, okay, teman saya menasihati saya untuk tidak merokok. Advice. Iya, mm. not to smoke itu dia. Oke. Okay. Eh, uh, lanjutnya contoh selanjutnya coba. Mm. Ibu meminta saya untuk menikah cepat. Iya yeah, to get married at to get married soon. Not to eh bukan quickly married to to get married soon. Okay. Enggak, karena sudah ada pakai get di situ jadi meritnya pakai IED. Iya, yeah. to get married. Iya, yeah, get married, to get married. Iya. Yeah. Soon. Hmm. Bisa ya? Iya, yeah. bisa kan Jadi itu dia kalau dalam bentuk comments, order, request dan suggestion. Oke, okay. nah itu dia. Kayaknya itu aja sih, nggak perlu, nggak ada yang mau. Oke, okay. ini penggunaan should, should have and might. Oke, okay. kadang kita temukan ini juga. Oke, okay. perhatikan. He said, oke, okay, he said you should get married. Oke. Okay. He, you, he said you should get married. Oke. <laughs> okay. He said. Nah, kita buat buat report speed-nya. He said that I should get married. Ada nggak perubahan tenses-nya? Perubahan tenses tidak ada. Ah? Tidak ada. Yang ada perubahan bentuk sub subjek. Jadi tak menggunakan itu lagi. Nah, ini tenses diingat yang tadi ya pakai should ya tadi yang kolom yang pertama yang kita bahas itu yang pakai tabel tabel itu yang kesannya should have oke okay. she said I should have worn a better dress yesterday she said that she should have worn oke okay. tidak ada perubahan tetapi yang berubah itu yesterday menjadi the day before Oke, okay, ini perubahan. Ini jarang sih kita temukan dulu waktu miss uh, kuliah 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 1 ada kayak kalau kata kerjanya kalau reporting speech-nya pakai tenses ini ada perubahan keterangan tempat atau keterangan waktu. Eh keterangan waktu bukan keterangan tempat. Tapi setelah praktek, enggak adanya di kita pakai ini hanya sebagai seperti teori aja. Oke. Okay. Pakai mic. I said I might go to Statue of Liberty. I said that I might go to Statue of Liberty. Tidak ada perubahan. Perubahan itu penggunaan should, should have, dan might. Tidak ada perubahan tenses. Oke, okay, doesn't change. Tensinya tidak berubah. tidak berubah. Itu dia penggunaan tim Itu dia reported speech intinya. Kita bahas intinya aja. Ada yang mau ditanyakan? Nanti Miss Kasih latihannya, kalian lebih mengerti lah tugasnya. Oke, okay, sekarang saya mau tanya sama si Desti dulu. Dari tadi Desti kayaknya banyak nanya ya. Oke, okay. uh, tadi kan Miss sudah jelaskan, kita review dulu ya. Kita review sebelum kita tutup. Uh, When we are going to use report to speech, oke? Okay. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Tadi yang perlu kita ketahui dasar-dasarnya tiga pokok dasar yang kita ketahui. Oke, okay. please tell us. Iya. Yeah poin-poin tiga tiga yang perlu kita ketahui. Hmm. Ada yang bisa bantu, Mbak? Napi bisa bantu. <laughs> Oke, okay, I want to repeat. Oke, okay, let me repeat again ya. Yeah. So, if you are going, when we are going to discuss about reported speech, we need to uh, know. Uh, some points atau beberapa hal penting some important things, oke okay. pertama the first thing, oke okay, we have to uh, pay attention to the tenses, oke okay. remember if the direct speech kalau direct speechnya adalah bentuk present tense, so reported speechnya adalah bentuk past past tense you you have to remember this, oke okay. yang kedua the second, oke okay. if the direct speech If direct speech in questions, oke, okay, yang kedua hal yang kedua yang, kedua yang eh, kalau direct speechnya dalam bentuk question, oke, okay, so dalam reported speech we need to change the question into state statement, oke, okay, by keeping the question word, oke, okay, by keeping the question word, jadi tetap Memakai question word-nya, tidak menghilangkan question word-nya. Itu yang kedua, yang ketiga, if talking about the reported verb say and tell. Oke, okay. uh, actually the meaning of say and tell is same, but the grammar is the different. Oke, okay. <tik> ya, halo-halo, kenapa? Oke, okay, keluar. <laughs> oke. Okay. Yang ketiga sekarang ya, sekarang penggunaan say and tell. Oke, okay, artinya sama, say and tell tetapi artinya sama tetapi grammar-nya berbe berbeda. Oke. Okay. So the difference is that say uh, say cannot be use uh, atau can use the object. Jadi say tidak dapat menggunakan of ob object. But, oke, okay, thought should followed by of objek, harus membutuhkan objek, harus diikuti oleh objek misalnya me, atau her atau them, atau us, atau you oke, itu tentang reported speech, dengan menggunakan say and tell itu intinya udah, itu aja intinya Jadi, untuk apa kita belajar reported speech ini? Nanti kalau kalian menulis pengalaman teman kalian. Misalnya, if you're going to write essay about your friend's experiences, we need to use reported speech. Bisa ya? Kalian pada sibuk mencatat ya, kok pada diam? <laughs> Kenapa? Hmm. Tapi lupa ya. Hmm, I see. Oke. Hey. Besok kita ada kelas loh, ya diingat ya. Selasa. We are going to have makeup. Kalian nggak jadi kemarin. Si, si Desti yang belajar kemarin. Oke, okay. gak ada, ada yang ditanyakan? No question so far If you're going to ask me um, Kalau mau kalian mau tanya uh, Di inbox aja Di inbox aja nggak apa-apa Feel free to ask me Mbak Muntri, ya Mbak Nur Kalau ada yang mau tanya tanya aja Karena saya tidak terlalu sibuk saat ini. Jadi bisalah membalas inbox kalian. Okay, do you have any questions so far? No? enggak ada lagi biar kita tutup. Heeh. Mm -mm. ya ya oke nggak ada yang mau ditanya lagi baru kita tutup no oke okay. oh yang di bagian belakang itu Ah, itu kan ada di situ. Tapi di sini hanya nggak ada kalimatnya dibuat kan, hanya kalau quotes-nya present, letter itunya simple past, tidak ada kalimat. Oke. Okay. Kan sudah ada di PPT. Yang ini tinggal print aja nanti. Yang ini loh, yang ini, yang ada tense, direct speech, sama reported speech. I see. Iya, Miss sudah sediain di situ. Jadi, mana yang doesn't change, yang change, itu ada. Oke, okay. no question. Beri kita tutup. Oke, okay. kalau ada pertanyaan di inbox Miss Aja atau di post di grup kita ya Feel free to ask me Oke, okay, well It's time to end this class Oke, okay? we, we need to have uh, we, we are going to have class tomorrow So don't miss the class Tidak ada lagi ya kita tutup ya Okay. Thank you and good night. See you tomorrow night. Bye bye.